kawan-kawan. Hari ini Rumah Baca Komunitas bersama IPM dan Kadrijo Muhammadiyah akan melakukan aksi damai dari TPA Piyungan kemudian ke laut selatan, lalu dilanjutkan ke 0 km untuk berbagi tanaman. Ini adalah aksi solidaritas iklim, solidaritas untuk keadilan iklim. Kawan-kawan, hari ini Rumah Baca Komunitas bersama IPM dan Kadrijo Muhammadiyah akan melakukan aksi teatrikal dan aksi jalan untuk keadilan iklim. Kita akan berada di TPA Piyungan untuk mendorong pelarangan terhadap plastik yang menjadi tragedi bagi peradaban manusia. Yang kedua, kita akan berbagi tanaman di 0 km dan menyuarakan stop deforestasi, menyuarakan pentingnya energi bersih untuk pembangunan di negeri ini. Kita minta Pak Jokowi dan pemerintah untuk menghentikan segala upaya pembangunan, berdalih pembangunan dengan merugikan atau menghancurkan alam semesta. Umat beriman harus membangun solidaritas yang otentik, yang sejati untuk bersama-sama menyelamatkan planet bumi dari krisis lingkungan. Tuntutan dalam aksi solidaritas untuk keadilan iklim hari ini adalah kita minta Pak Jokowi untuk menghentikan deforestasi, menghentikan segala upaya eksploitasi terhadap alam, dan beralih untuk membangun negeri ini dengan energi bersih terbarukan. Batu bara adalah energi neraka. Stop sekarang juga.